기분 다큼 비트위어 팩 누구보다 perfect 다 내가 널 take 여기 마치 Neverland 난 미친 배를 팩 내게로 follow me look at me 너 지금 뭐하니 이제는 내가 control sampai sini kok. Kan kita sekarang ada di bukit. Papa? Alhamdulillah kamu gak kenapa-kenapa kan? Tanya orang tua kok malah nangis. Kok enggak malu diliatin orang-orang yang ada di sana? Apalah, papa ini sama aja kayak Bang Arya. Enggak bisa diajak romantis dikit. Benci kali lah aku. Abangmu kan asli keturunan papa, ya wajar lah kalau mirip. Oh ya, abangmu kemana? Kalian semua sehat kan? Papa sama Tante Eli kesini buat jemput kalian. Ih, ampun pinter banget, gak nangis. Dah, sakit dikit gak apa-apa, nanti sembuh kok. Halo, ini udah nyambung belum sih? Ki, Kiara! Lu dicariin mak lo, Ki. Anjay, walkie-talkie abal-abal ternyata di sini lebih berguna dari HP, anjir. Lex, nitip bocil ini ya. Gue mau nyamper nyokap gue dulu. Dek, sama Kak Alexa dulu ya. Nanti kakak kesini lagi. Mon, ini gue, Mon. Lo di mana sekarang? Mama. Kemasih barang-barangmu sama teman-temanmu. Kita pulang sekarang. Kia, di sini aja, Ma. Di sini bahaya, sayang. Kamu tahu betapa susahnya mama kesini buat jemput kalian? Orang tua mereka nyariin loh. Mau ngomong apa nanti mama sama orang tua teman-temanmu? Gak ada yang aman di tempat ini, sayang. Jangan ngebantah mama. Lala hilang, Ma. Kami gak bisa pulang tanpa Lala. Kami bakal tetap di sini sampai Lala ketemu. Semua orang di sini juga butuh kami, Ma. Tenaga medis yang kesini kewalahan buat handle orang-orang sebanyak ini. Kalau bukan kami, siapa lagi yang bantu mereka? Tolong izinin kami buat tetap di sini. Nanti kalau Kia gak kuat, Kia bakal hubungin mama kok. Mama sudah duga kalau ini yang bakal jadi keputusan kamu. Kamu dan cita-citamu itu cukup bikin mama ketar-ketir, tau gak? Udah enak kamu lanjutin perusahaan, malah milih jadi dokter. Liz, ambilin baju ganti. Bantuan makanan dan obat-obatan yang sudah saya siapin buat mereka. Baik, Nyonya. Mama gak marah kan? Mama larang pun kamu bakal tetap nekat, iya kan? Kamu mirip sama ayahmu, Kiara. Keras kepala, kalau dikasih tahu gak pernah mau nurut. Tapi kalau kamu udah gak kerasan di sini, kamu bisa bilang sama mama. Mama bakal kirim helikopter buat jemput kamu. Mama janji bakal kesini lagi bareng orang tua teman-teman kamu juga. Jaga diri kamu baik-baik ya. Mama bangga sama kamu. Mama. Udah gak apa-apa. Mereka kelihatan berguna banget di sini, Bah. Lah gue, cuma toleh-toleh doang kayak orang goblok. Coba aja ada Lala di sini. Pasti gak bakal sepi. Alexa. Gimana ya Alex, gue gak bisa tidur. Gue gak sabar banget mau kesana. Pape, gue masih ngantuk. Ini masih jam 10 lah, kita ke bandaranya masih jam 12. Lex, lo liburan bawa sempak berapa? Bawa 4 cukup gak ya? Emang kita kesana berapa hari sih, Lex? Lexa! Jawab!
Kalo belum tidur, bocil-bocil udah pada tidur loh. Lo tidur duluan aja, Lex. Nanti gantian jaga di sini. Gua gak ngantuk. Kenapa coba kita gak dibolehin ikut nyari Lala? Hah, jadi nyesel deh gue ikut liburan kesini. Tahu gitu mending gue tidur di rumah. Nyesel pun percuma, Lex. Kasian cowok-cowok. Mereka pasti juga berusaha banget buat nyari Lala dan ngelinduin kita. Percaya deh, mereka pasti bisa temuin Lala. Belum, tapi dengar-dengar pengungsiannya dibagi jadi 3 titik. Dan malam sebelum tsunami, yang nyari korban di dekat pantai tuh banyak. Gak cuma orang-orang yang stay di pengungsian ini. Coba sekarang lo cari tahu ke titik lain. Siapa tahu Lala udah ada yang ngelametin. Cuma orang-orang yang di sana mungkin aja gak tahu identitas Lala. Biar kami cowok-cowok nyari di sepanjang pantai. Kan gue udah bilang jangan nangis. Lo itu jelek banget tahu kalau lagi nangis. Mata sembab, ingusan lagi. Ya udah, gue balik dulu. Gimana? Kalian udah dapat berita tentang Lala belum? Belum. Cowok-cowok juga belum pulang dari kemarin. Makanya hari ini kami mau ikut nyari Lala, Hat. Seandainya lo di sini sendirian gak apa-apa kan? Kami gak mungkin ngajak lo, karena lo juga pasti butuh recovery. Iya, gak apa-apa kok. Tenang aja, di sini kan banyak orang. Tapi Alexa mana? Kok lama banget ke toiletnya? Guys, gue ada berita baik. Tadi gue dengar pengungsian di pulau ini dibagi jadi 3. Gimana kalau kita nyari Lala di 2 titik pengungsian yang lain? Siapa tahu dia ada di sana. Ide bagus sih. Cowok-cowok nyari di pantai, kita nyari di tempat lain. Tapi masalahnya kita kesananya naik apa, Cok? Kalau cowok-cowok kan jelas ikut rombongan relawan yang lain. Masa kita kesana jalan kaki? Kita nggak punya kendaraan, kan di sini kita gembel. Kan ada ambulans di bawah. Ada juga salah satu motor warga yang bisa kalian pakai. Udah, kalian pergi aja teman kalian biar saya yang jagain. Semua warga di sini pasti seneng banget kalau bisa ikut bantu kalian juga. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami sama kalian. Untung pulau ini gempa. Jadi gue bisa ketemu sama belahan jiwa gue. Gue mau mandi dulu Habis itu nanti gue ganti baju terus nyari Kak Juna deh. Lo pikir kita lagi piknik? Di sini masih hidup aja udah bagus. Apa? Jadi maksud lo kita gak bisa mandi? Ih, nanti gue bisa gatel-gatel. Jangan mandi. Nih lihat, sinyal aja gak ada, woy. Ih, apaan sih? Berarti kita kayak balik ke zaman purba dong. Gak ada sinyal, mau mandi susah. Ih, gak mau banget. Kan kita kesini buat nyari cowok-cowok, bukan mau jadi babunya orang-orang yang di sini. Iuh. Sama gue juga gak mau. Enak aja mau ngebabuin gue. Emang orang-orang di sini berani bayar gue berapa? Ya udah kalau gitu kita fokus nyari cowok-cowok kita aja, Besti. Biar kita cepat pulang dari sini. Ayo. Mereka siapa sih? Kok bisa yang kayak gitu nyusup jadi relawan? Otaknya jatuh di mana gitu loh? Masa lihat orang kena bencana malah loncat-loncat kayak monyet? Udahlah, biarin aja selagi nggak gigit. Di sini kita butuh banyak relawan. Tahu sendiri kan yang daftar ke sini sedikit? Gue tahu. Tapi harusnya benar-benar dipilih yang beneran ikhlas bantu. Justru yang kayak gitu berpotensi bikin rusuh di pengungsian. Bukan bantu malah nambah beban yang ada. Selama gue hidup baru kali ini loh nemu yang modelan kayak gitu. Kira-kira cowok-cowok kaget nggak ya lihat kita ada di sini? Kalau cowok-cowok sih kayaknya enggak ya. Tapi beda lagi sama ceweknya. Pasti gengnya Kiot langsung tantrum. Guys, sebentar deh. Itu Lala kan? Kok dia bisa dirawat di sini? Lala? Masa sih? Salah lihat kali lo. Iya bejir. Itu Lala. Tapi kok dia sendirian? Bukannya mereka kemana-mana selalu bareng ya? Ah, udahlah, biarin aja. Malah alhamdulillah kalau dia begitu. Semoga aja cepet mati deh, biar nanti gue gak ada saingan lagi. Guys, ayo. Udah, biarin aja si Lalot. Ih, cowok-cowok kemana sih? Capek gue muter-muter. Kalian merasa aneh gak sih? Kalau Lala ada di sini, pasti Kiot sama cowok-cowok juga ada di sini dong. Apa jangan-jangan Kiot sama temen-temennya udah mati? Pengungsiannya ada 3 titik. Mungkin aja mereka kepisah dan kita salah masuk camp. Kok lo bisa tahu? Jangan ngarang deh lo. Tuh, baca papanya ada di sebelah sana. Kalau lihat lele yang sampai gak sadar begitu, gue bisa pastiin mereka ada di tepi barat. Karena pengungsian di tepi barat yang paling parah korbannya. Oh, pantes dari tadi muter-muter gak ketemu sama mereka. Terus caranya kita ke titik pengungsian yang lain gimana, Tong?
Kan kita nggak tahu tempatnya ada di mana. Ah, gue ada ide. Sini gue bisikin. Kita manfaatin aja si Lalot. Di antara semua anggota gengnya Kiot, cuma Lala kan yang paling lemah. Nah, kita buat aja skenario kalau Lala tuh udah meninggoy. Sekarang Lala dulu nggak apa-apa. Besok-besok baru Kia sama Lexa. Pertama-tama kita cari orang yang tanggung jawab sama pengungsian yang ada di sini. Kita bayar orang itu, kita ajak dia buat kerjasama. Terus kita bagi tugas. Gue sama Elana yang nyari cowok-cowok, Tiren sama Ida yang di sini buat jagain Lala. Paham? Neng-neng ini siapa ya? Kok tiba-tiba mandangin saya sampai sebegitunya? Bapak ketua RT di sini kan? Jadi gini Pak, sebenarnya kami nyariin teman kami yang gak sengaja jadi korban di pulau ini. Teman kami ini kebetulan punya masalah yang berat banget sama kami. Dia ini sangat-sangat meresahkan. Bapak mau gak bantu kami? Gak ada salahnya kan menolong dalam hal kebaikan? Memangnya saya ini bisa bantu apa ya, Neng? Gampangnya begini, kami mau Bapak tahan dia supaya dia tetap di sini. Dirawat di sini ya, Pak. Kami gak mau kalau dia sampai dipindahin ke pengungsian lain atau dijemput siapapun. Oh, tenang aja. Kami bakal kasih Bapak uang yang banyak. Kami gak mau kalau nanti dia sadar, dia bakal bikin rusuh lagi nih, Pak, sama kami. Dia bikin masalah lagi sama kami. Ah, anggap aja ini sebagai bantuan pasca bencana untuk Bapak sekeluarga. Ini baru DP loh, Pak. Kalau boleh tahu ini korban yang mana ya, Neng, yang dimaksud? Baju yang dipakai kemarin, Neng, udah sobek-sobek. Makanya saya simpen kalau sewaktu-waktu ada keluarganya yang nyariin. Kemarin malam-malam pasca tsunami, saya lihat Nengnya ini nyangkut di pohon kelapa. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya kok bisa nyangkut di sana. Tapi ketimbang korban yang lain, dia paling sehat, Neng. Kata dokter sih nggak apa-apa. Cuma saya heran, kok nggak sadar-sadar dari kemarin? Oh, gitu ya. Oh ya, Pak, saya boleh minta bantuan sekali lagi nggak? Bantuan apa ya, Neng? Tolong anterin kami berdua ke pengungsian di tepi barat. Bisa kan, Pak? Oh ya sudah, mari saya antar. Anjir kentut, gila bau banget lu makan bangke ya? Bel, gue sebelet pup. Temen nyari toilet yuk. Di sini mah susah nyari toilet. Ya terus bagi di mana udah hazard alam, Cok? Tinggal bentar enggak apa-apa kali. Orang rumit terus gitu mana bisa kabur sih, ayo. Ya udah ayo, nyusahin lo anjir. Awas pelan-pelan terbrojol lagi. OMG, kok tendanya bisa rubuh? Gawat, jangan-jangan kabur dia. Ini semua gara-gara lo ya, Ren? Lo pakai keblet boker segala sih. Gimana coba kita ngasih tahu mereka kalau Lala kabur? Kita harus temuin Lala cepatnya. Jangan sampai Lala ketemu sama temen-temennya. Kalau enggak bisa habis kita. Cari kemana lagi ya bro, semua titik udah disisir, tapi tetap aja Lala gak ketemu. Lala itu nyawanya ada 10 kayak kucing, percaya deh sama gue, dia pasti masih hidup. Ini bukan waktunya ngelawak goblok, bukannya cewek-cewek ngecek di pengungsian lain ya, kita tunggu aja sampai mereka balik. Anjir. Ngapain sih mereka kesini? Anjay keren, bener-bener punya 1001 cara buat nyamperin kita, cok. Mereka kayak tukang nguntit anjir. Kapan tobatnya sih? Kapan-kapan? Maaf banget bangke. Mending gue tidur di tenda. Oh, nangis jangan di sini dong. Sian penunggu pohon ini. Setan aja risih dengar suara lo. Kenapa sih anjir? Ini apa? Buka aja. Nanti lo juga tahu sendiri kok. Ini kan bajunya Lala. Lo dapat baju ini dari mana? Tadi pagi kan kami sampai di sini. Terus kami tersesat di pantai. Kami gak sengaja nemuin ini. Terus kami langsung keinget Kia sama gengnya. Karena bajunya kan sama yang dipakai Kia waktu live kemarin malam. Terus gue ngira kalau ini tuh punya Lala. Lo bilang tadi lo tersesat.
Padahal kan jalan ke arah pantai ditutup. Kok lo bisa kesana? Lo juga tahu dari mana kalau Lala hilang. Gak masuk akal, anjir. Lala udah pasti ngibul nih dua jenglot. Aku gak lo? Enggak kok. Kami kesini emang buat jadi relawan. Oh ya, Kak Juna mana? Gak ada, belum balik. Relawan kok datang-datang nyariin cowok orang. Lukas, lo itu harus percaya sama gue. Lo harus terima kenyataan kalau Lala itu emang udah pergi ke Rahmatullah. Jangan kayak gini, please. Maafin gue ya, La. Gue gak bisa yakinin Lukas kalau lo udah meninggoy. Meskipun lo ngerebut Lukas dari gue sama sekali gak ada dendamku sama lo. Gue juga sedih ya lo kayak gini, La. Anjir, gue kira mau nyusul. Eh, ternyata malah dirayain. Bangke lu ya. Cuk. Tenang aja, gue masih hidup kok. Jadi gini ya rasanya hadir di pemakaman sendiri. Kenapa coba fotonya suram begitu? Gak ada foto lain apa? Ih, jijik banget deh gue. Masa foto gue dikasih bunga ee? Lo pungut bunga di samping jalan yang buat parkir sampingnya warga kan? Lalu gak apa-apa kan? Siapa yang ngelamatin lo? Untung gue gak percaya sama mereka. Ini kesempatan lo, Bestot. Ayo, sekarang cerita sebanyak-banyaknya. Jadi gini ceritanya. Terakhir kali kan gue di atap sama Hachuki. Nah waktu itu Hachuki udah jalan ke bawah buat pulang. Tapi gue masih ngotot di atas. Jadilah gue kelempar ke laut terus ke bawah arus deh. Gue masih sadar sih waktu itu. Dan untungnya gue jago renang, jago tahan napas. Coba kalau Lex saya tenggelam, pasti sekarang dia udah sampai ke Rahmatullah. Gue berusaha lah sekuat tenaga gue buat naik ke permukaan. Sampai akhirnya gue nemu jerigen. Kayaknya sih bekas gempa yang ke bawah arus juga. Alhamdulillah, kini gue selamat kan? Gue belum sampai alam baka kan? Woi, gue di sini, woi! Help me! Gimana sih orang-orang? Kok mereka pada lari ya? Di situ gue berusaha banget tuh supaya tetap di permukaan. Tiba-tiba gue kehantam ombak, terus nyangkut di pohon kelapa. Anjir, kapan matanya sih gue? Kita. Justru kita harus berterima kasih pada Itachi Iren. Karena berkat dia kita bisa bawa Lala pergi. Ayo, gunakan skill maling kalian. Waktu kita gak banyak cuy. Ini beneran lo kan, Wang? Bukan hantu kan? Guys, gue seneng banget kalian nyariin gue. Pasti kita cari lah. Apa artinya kami tanpa lo? Gue bener-bener selalu dari kematian kami. Gue sempet gila. OMG, gawat, jangan-jangan kabur dia. Ini semua gara-gara lo ya, Ren? Lo pake kebelet boker segala sih. Gimana coba kita ngasih tahu mereka kalau Lala kabur? Kita harus temuin Lala cepatnya. Jangan sampai Lala ketemu sama temen-temennya. Kalau enggak bisa habis kita. Ayo dong, kenapa gak ada sinyal sama sekali sih? Eh, itu kan mereka, anjir. Gue buang ya. Anjir, tas gue. Ren, lo kasih tahu Elana, lo bilang sama dia kalau Lala dibawa kabur. Jangan sampai mereka di counter sama gengnya Kiot. Nanti cowok-cowok makin benci sama kita. Biar gue urus si Lexot. Apaan sih? Balikin gak? Lo jangan main-main ya sama gue. Apaan sih lo sempet-sempetnya ngajakin bercanda? Balikin atau gue tarik? Gue tarik ya. Rasain. Ini adalah pembalasanku untukmu, Icha. Karena dulu kau pernah mendorongku sampai jatuh ke parit. Dan ini juga karena kau dan bestot-bestotmu itu sudah mengganggu lalaku. Makan saja tokai sapi itu sampai kenyang. Wes, ayo, wes. Kenyang. Gak apa-apa matamu. Kayak gini lo bilang gak apa-apa. Selain itu mereka juga pukulin aku. Terus aku ditaruh di ruangan yang gelap. Pengap lagi. Apa?
Apaan sih, gak gitu ceritanya? Iya gitu ceritanya. Please jangan percaya sama dia, dia tuh bohong, Beb. Oh iya, Kak Juna mana kok gak kelihatan? Dia... Ya, gak tahu ya kalau Kak Juna belum balik. Kesian, pasti gak bisa ngebucin ya di sini. Oh ya, masa sih? Sayang! Bantuin aku hibur anak-anak yang di sana yuk! Iya, ternyata kakak sembunyi di tenda. Kok kakak gak mau ketemu aku sih? Kakak jahat! Ih, kakak jangan cuek! Siapa tuh, siapa tuh? Lu kenapa, Cil? Kurang gemulai ya, kah abang ini? Dia inget ayahnya, Bang. Semalam dia sama mamanya nangisin papanya yang udah pergi. Hah, kenapa? Udah, cukup. Aduh, sini cerita sama abang. Nanti abang cuekin. Minta bapak baru kali. Coba nikahin emaknya. Duh, diapain ya biar gak sedih? Gua cuma bisa joget lagi. Oh, ya udah gini aja. Abang bakal kasih puisi biar kamu gak sedih lagi. Puisi? Puisi apa? Puisi tentang ayah. Bentar, abang ambil mic dulu ya. Perasaan gue gak enak. Ayahku, kau adalah suami ibuku. Tuh kan, puisi tolol itu lagi. Kau sumber cuanku, anak dari kakekku, dan ayahnya aku. Ayahku, kaulah ayahku. Udah, jangan sedih. Kita sama kok, Cil. Gue juga gak punya bapak sama kayak lo. Oh, ini gak apa-apa kok, Pak. Ini kram karena bapak ada asam urat. Nanti saya kasih obat diminum rutin ya. Ya ampun, mereka ganteng banget ya, Jeng. Kalau aku punya anak perempuan, pasti udah aku jodohin sama salah satu dari mereka. Ih, sama loh, Jeng. Lihat mereka jadi berkobar jiwa muda kita ya, Jeng. Seneng kali lah kita bisa bantu mereka. Jadi berguna kita di sini, Bah. Gak gelut terus sama geng-geng lot. Kan mereka yang bantu. Kita mah cuma diem aja dari tadi. Gue juga bantu, anjay. Bantu doa. Yap, ambilin kantong kresek di tenda gue dong. Buat buang sampah. Males. Nyuruh-nyuruh terus. Emang gue bang? Ngapain di sini? Kenapa nggak ikut main sama yang lain? Jangan suka sendirian. Punya banyak teman itu enak tau. Cita-citamu apa sih kalau udah tahu? Jadi dokter. Soalnya aku nggak mau lihat orang yang aku sayang sakit. Wah, keren banget. Sama dong. Kakak juga pengen jadi dokter. Beda lah. Bedanya kakak bisa terwujud. Kalau aku cuma angan-angan. Kakak pasti anaknya orang kaya kan? Kemarin aja disamperin ibu kakak pakai helikopter. Sedangkan aku sekolah aja enggak. Kenapa lo gak sekolah? Wajah lo kayak gak asik. Hah? Lo bukan yang nyolong apel tempo hari kan? Lo bukan bocil nakal kan? Aku bukan bocil. Umurku 12 tahun jalan 13. Kalau aku sekolah tahun depan aku masuk SMP. Jadi jangan coba-coba ya kakak panggil aku bocil. Aku bahkan udah kerja jadi kuli angkut di pasar gak tahu. Aku juga gak mau jadi tukang nyuri di pasar. Tapi aku gak ada uang buat beli meskipun aku kepengen. Dan kakak tahu anak-anak yang di sana. Mereka selalu ngejek aku karena aku miskin dan lahir dari ibu yang lumpuh. Salah ngomong nih gue. Tapi kan dia emang masih bocil. Lo kenapa? Sakit perut ya? Udah makan belum? Kakak antar periksa yuk, mau gak? Tapi aku takut disuntik. Gak semua orang yang sakit itu disuntik. Seenggaknya kalau periksa nanti lo tahu lo sakit apa. Dia kenapa, men? Gak tahu, belum makan kali. Di sana ada teman kakak loh. Ayo, jangan buat susah orang-orang di sini. Kalau kamu nurut, nanti kakak ajak main ke tempat bunga lavender di bukit seberang. Beneran? Ayo naik. Awas, hati-hati bawa anak orang. Terjatuh lagi.
Lo cuma haid. Ini pertama kalinya lo datang bulan ya? Pantes dari tadi sewot mulu. Kakak kenal kakak yang gendong aku tadi gak? Deren. Dia temen kakak. Kenapa emangnya? Kak Deren itu atlet renang yang biasa nongol di TV itu kan, yang biasanya ikut olimpiade. Aku suka banget sama Kak Deren, soalnya Kak Deren ganteng banget. Kakak yang tadi umurnya 19 tahun tahu. Kalau lo ngomong begini, yang ada lo malah diketawain sama dia. Tapi emang sih anak kecil biasanya gak pernah bohong. Iya, udah dibilang jangan manggil aku bocil. 3 tahun lagi aku udah setinggi kakak, lihat aja. Nanti kalau aku udah besar, aku juga bakal nembak kakak rambut biru itu. Oke, cepet besar ya. Nanti kakak bantu dapetin dia. Dah, nih pakai. Udah kakak pasangin sekalian. Terang aja, sempaknya masih baru kok. Ya meskipun kedodoran, tapi masih mending kan daripada gak ganti. Kak, aku boleh gak bantu kakak? Aku gak ada teman di sini. Boleh kok. Oh ya, nama lo siapa? Vanilla. Oke. Van, tolong gantinya cepet ya. Habis itu bantu kakak keliling periksa lansia yang ada di sini. Lo beneran mau ajak dia main lihat ladang bunga lavender? Masalahnya susah anjir. Harus melewati gunung, melewati lembah. Akses jalannya juga rusak karena gempa, cok. Kalau kayak bocil sih anjir. Cuma bujuk doang. Kalaupun ngajak ya mending gua ngajak Kia lah. Oh ya, yang periksa para lansia siapa ya? Tadi Kiara yang saya suruh keliling, dok. Mereka yang tua-tua itu lebih suka diperiksa sama Kia daripada kami. Nah, kebetulan dia juga saya tugasin buat mantau kondisi anak-anak yang kemarin jadi korban. Jadi sekalian aja gitu. Oh ya, bagus lah kalau gitu. Untung ada mereka ya. Kulihat mereka juga berbakat dan satset loh. Aku malah gak bisa bayangin kalau cuma ada kita bertiga di sini. Sorry ya, panas ya. Itu kenapa ya, R? Tunggu biar saya aja yang cek, dok. Soalnya tadi Kia bilang ada beberapa bapak-bapak yang suka teriak-teriak di tenda, dok. Anjir, hampir aja gue ketahuan. Mau ditaruh di mana muka gue kalau sampai mereka tahu gue neriakin Jevano sama Alexa? Gengsi lah, bangke. Permisi, pak. Astagfirullah, Anda kenapa? Liz, tolong ambilin kotak cepet, Liz. Pasien kejang-kejang ini. Aduh, malah kabur lagi. Tunggu, pak. Anda mau kemana? Cepet banget sih larinya. Kemana ya orang tadi ya? Kayaknya Alexa balas dendam deh sama lo, Ben. Bukan kayaknya lagi, tapi emang iya. Ya udah sih, masa lo mandi terus sih dari tadi? Yang ada sungai ini nanti terkontaminasi ESHP yang lo bawa. Terus nanti kita semua mandinya gimana? Kan air di toilet itu ngambilnya dari sini. Gue gak mau ya kalau nanti pas sikat gigi ada itunya. Gue gak mau, gue masih bau. Gue ngerasa jadi orang paling busuk di dunia ini. Gue gak mau ketemu Arya, gue malu. Lah, cuma gitu doang, lebay banget sih lo, udah wangi kok. Gitu doang lo bilang. Lihat aja, gue doain lo juga kena sapi sama kayak gue. Bahkan azab lo lebih parah dari gue. Mana mungkin, gak ada kesialan di kamus hidup gue ya, Bel. Deh, pede gila lo. Neng Kia, mau periksa Nek Mini ya? Ya bu, mari. Apaan sih? Kok Kia bisa akrab sama orang-orang di sini? So deh. Orang-orang nggak tahu aja siapa Kia sama teman-temannya itu. Biasalah, orang di sini tuh kan kampungan, jadi nggak update. Menurut gue ini kesempatan yang tepat ya buat lo ngadu sama si Juna. Nah iya, ide bagus tuh. Di sini kan nggak ada sinyal. Kia nggak bakal bisa ngevirain lo. Kalau nanti lo diviralin sama dia, lo tinggal bilang aja sama nenek lo, suruh nyari hacker buat ngehack akunnya Kiot, beres deh. Lo nggak mau kan kalau setelah pulang dari sini mereka bakal lebih terkenal dan dicap pahlawan karena udah sok-sokan bantu orang-orang di sini? Iya juga ya. Bisa-bisa mereka dapat penghargaan nanti. Nggak bisa. Image mereka itu harus tetap buruk dan orang-orang taunya Kiot sama teman-temannya itu ya kumpulan cewek-cewek nakal. Tapi kayaknya gue mau pengaruhin orang-orang di sini dulu deh. Abis itu baru gue ngadu sama Kak Juna. Kalau boleh tahu keluarnya apa ya, Nek? Nenek sedih. Keluarga nenek semuanya pergi ninggalin nenek. Nenek ini agak budek, Kak. Kalau ngomong agak keras. Oh, Nek. Nenek apanya yang sakit, Nek? Bangkit. Nengnya kok kenal sama cucu saya, Bangkit? Bukan Bangkit, Nek.
Nenek, apanya yang sakit, Nek? Kapalnya. Kapal apa? Nenek gak punya kapal. Sesak nafas, Nek. Susah nafasnya, iya? Iya, Nenek sesak nafas. Pilek. Nenek gak doyan makan. Gak ada rasanya, Neng. Van, tolong mintain tes swab ke dokter ya. Kalau nanti tesnya positif, langsung ditempatin di tempat terpisah. Soalnya takutnya si Nenek ini kena varian terbaru. Apaan? Virus. Ya ampun, sekarang tuh udah gak ada virus, Kiot. Udah jelas-jelas Nenek ini sesak nafas. Ya mungkin aja karena efek kena reruntuhan. Kayak gitu aja gak tahu. Bego banget sih lo. Udah sana cepet, kasihan neneknya. Ya makanya dites dulu. Lu banget anjir. Apa enggak? Fasik lu. Lu pikir gue bloon cuma diagnosa doang tanpa ngecek. Tempat ini tempat wisata, jadi semua kemungkinan mungkin aja terjadi. Apalagi kemarin pemerintah kan udah umumin. Apaan sih? Nenek ini cuma sesak nafas. Ya mungkin aja dia ada riwayat asma atau apa kek. Namanya nenek-nenek sesak nafas ya wajar lah. Orang bentar lagi juga mati. Nek, saya kasih tahu ya. Kata dosen saya aja Kiot itu gak berbakat jadi dokter, Nek. Orang cerdas pasti ngerti lah. Mending sama saya aja, Nek. Ya udah nih, lo aja yang periksa kalau gitu. Terserah lo deh. Tapi awas aja ya kalau apa yang gue bilang tadi bener. Gue gak bakal mau bantuin lo. Nek, tolong Nenek jangan kemana-mana ya. Di tenda aja, jangan keluar kemana-mana. Biar orang cerdas ini yang periksa Nenek. Selain sesak nafas tadi apa aja ya, Nek? Abas. Ih, males banget deh gue. Kira-kira kalau Nenek ini gue biarin, apa ya yang bakal terjadi? Bodoh amat lah. Kalau sakit, pasti yang disalahin Kiot. Kan Kiot yang bagian periksa Nenek-Nenek. Terus nanti Kiot bakal dimusuhin satu desa deh. Dan gue bakal jadi malaikat penolong mereka. Jadi cewek paling baik, paling berbakat, dan paling-paling deh di pengungsian ini. Nenek obatin diri sendiri aja ya. Mending saya nyariin Kak Juna daripada periksa Nenek. Iya. Neng itu ngomong apa ya? Terus ini buat apa? Kalau gue pulang bawa Vanilla, Mama marah nggak ya? Badannya sampai kecil begitu, pasti dia kena stunting. Gue juga nggak tahu hidup macam apa yang dia jalanin. Tapi dia sekarang gak punya siapa-siapa, Cok. Sampai kapan coba hidup tanpa sinyal begini? Kalau gitu percuma dong gue punya HP. Aldo, Kak Reva sama Mama lagi apa ya sekarang? Lo ngapain sendirian di sini? Turun, ayo makan. Yang lain udah nungguin tuh di bawah. Kak, Kak Juna. Apaan sih ganggu aja? Kak, kakak di mana sih? Hei, padahal tadi aku lihat perasaan Kak Juna jalan ke arah sini deh. Gak ada ya? Kak, hei, kakak di mana sih? Udah pergi belum? Udah, ayo turun. Tapi pelan-pelan aja ya. Ayo, sini gue bantu. Lo mau modus ya? Gak etis modus di tempat kayak gini. Turunnya lumayan tinggi. Lo mungkin bisa naik tapi belum tentu lo bisa turun. Anjir, tinggi banget, Bah. Salah eksekusi bisa jadi upi gue. Ayo. Tapi bener ya, pegangin bener-bener ya. Iya, sayang. Ayo, keburu dingin nanti makanannya. Tapi gue lagi diet. Lo makan duluan aja sama yang lain. Gue di sini aja gak apa-apa. Diet? Iya, diet. Pulang dari sini kan gue mau nonton konser. Gue harus diet biar kelihatan cantik nanti kalau pakai apa-apa. Lo udah cantik, Yara. Lo mau ngapelin siapa emang? Iya, siapa tahu Jaehyun notice gue. Terus foto bareng misalnya. Kan katanya lo punya duit, lo punya kuasa. Kalau nanti aku dibolehin foto, kamu ya yang fotoin. Kok aku selalu di nomor 2-in sih, yang enggak ada, gue di tengah. Tunanganmu itu aku loh. Masa apa-apa Jaehyun, apa-apa Jaehyun, akunya kapan? Masa aku ngambek cuma gara-gara idol K-pop, kan tolol namanya. Kalau lucu sih. Lucu kah? Sampai HP-ku buat nitip semua fotonya Jaehyun. Biar aja gue hapus semuanya biar kapok. Jangan ngambek ya, nanti aku beliin es krim. Emang gue bocil dibeliin es krim? Gak ada lagi mukanya dia di HP gue. Gue hapus, gue amat. Gak peduli gue.
Dia udah ngerti. Kan ibu-ibu bener, Neng Kiara itu anak konglomerat yang pernah masuk berita gosip di Facebook itu, ibu-ibu. Untung waktu itu saya screenshot buat dibagiin ke grup arisan. Oh, berarti yang datang malam-malam naik helikopter itu mamanya Neng Kiara. Terus cowok yang rambutnya kayak landak itu pacarnya, Jeng? Jeng, cowok itu namanya Bang Arjuna. Tapi yang jelas saya manggilnya Bang Junjun ya, ibu-ibu. Mereka berenam, tapi menurut saya yang paling ganteng ya Bang Junjun itu. Enak kali kau ganti-ganti nama orang. Cukup selingkuhanmu aja yang punya nama samaran. Kenapa nama orang kau ganti-ganti? Capek kali lah aku. Tapi emang iya loh, Jeng. Tadi sore saya lihat mereka berdua tuh lucu kali loh. Bang Junjun itu sembunyi di tenda soalnya ada cewek genit yang nyariin dia. Terus pas Neng Kiara manggil, dia langsung keluar tenda, Jeng. Dia itu tipe saya banget loh, Jeng. Ganteng, lucu, kekar, dan gentleman kayak bapaknya Hani pas dulu masih perjaka. Kejauhan, Jeng, gak terima saya. Johnny mana pernah kayak gitu, orang mukanya kayak busung lapar. Eleh, mending suamiku kurus karena nyari uang daripada suamimu gak pernah. Kak Juna sayang. Nah itu dia, Jeng. Dia cewek yang saya ceritain tadi, Jeng. Ih, kakak di mana sih? Kakak jahat banget sih sembunyi dari aku. Apaan sih? Dasar ibu-ibu julid. Dengarkan ibu-ibu tadi dia manggil siapa? Fix pelakor. Saya pernah baca postingan di Facebook tentang Neng Kiara kalau Bang Junjun itu suaminya, ibu-ibu. Kalau yang itu beritanya bukannya masih simpang siur ya, Jeng? Ada yang bilang udah nikah, tapi ada juga yang bilang kalau cuma tunangan. Entahlah udah nikah atau belum atau cuma tunangan, tapi yang jelas berarti udah diikat kan, Jeng? Kalau pacaran cinta-cinta monyet doang mah, silahkan ditikung. Tapi kalau tunangan ya keterlaluan, Jeng, namanya. Masalahnya yang dia suka itu tunangan orang. Bener, ibu-ibu, sebagai pemersatu ibu-ibu julid di kampung kita dan sebagai ras terkuat di bumi ini, kita harus ikut bantu Neng Kiara biar gak diganggu sama pelakor. Ingat ibu-ibu, mereka udah baik sama kita. Kita harus balas kebaikan mereka. Pokoknya jaga terus, jangan sampai Neng Kiara sama teman-temannya diganggu sama mereka. Saya setuju, ibu-ibu. Kita hancurkan semua orang yang jahat sama mereka. Setuju, ibu-ibu? Setuju!